Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan cara ya. Cara ini mungkin sebagian orang udah pada tahu dan sebagian lainnya pada kesal ya, dan sebagian lainnya nggak mau tahu. Nah, kita akan buat di sini ini cara mendownload drama Korea. Nah, ini misalnya kita lihat di sini drakorindo.fun. Jadi kan di sini kan banyak ya, ada Mega, ada Upload Center, ada File IM, ada Let's Upload, ada Rachati, Solid File, ini GP Share. Nah, kita akan coba satu-satu nih kayak gini nih. Misalnya di Mega, klik kanan, teman-teman open link new tab. Siap. Nah, kalau udah dibawa ke sini, teman-teman silahkan cari ya. Di sini cari tulisan download. Nah, ini wait 1 second. Nah, ini tulisannya udah ada, jadi jangan terkelabui oleh banyak tulisan download ya. Nah, ini iklan-iklannya teman-teman abaikan aja, tekan download. Nah, ini biasanya berarti kena nih ya, ada iklannya, tekan sekali lagi download. Dan teman-teman, ini belum ya, ini masih iklan, jadi hati-hati, tekan download lagi. Nah, ini baru munculnya seperti ini, agak berat, dan dia akan mendownload. Nah, ini di bawah. Jadi itu satu ya, satu itu di sini di megaapp.net. Oke, siap. Nah, kemudian yang kedua itu di Upload Center. Di Upload Center teman-teman lihat di sini Upload Center, dan teman-teman cari di sini tulisan download. Ini kan banyak ya, fast download, ada slow download. Nah, kalau fast download ini biasanya bayar, teman-teman pilih yang slow download. Siap. Nah, kalau udah seperti itu, teman-teman di sini centang dulu, ini saya bukan robot. Nah, oke. Sesudah itu teman-teman pilih ini motor katanya kan captchanya. Nah, pilih yang gambar motor, lalu teman-teman klik, lalu verifikasi. Nah, sesudah itu ini akan bergerak initializing download link. Nah, setelah itu kita klik dan dia akan keluar seperti ini. This direct link be applicable if your IP index 72. Jadi ini bakalan muncul lagi nanti setelah ini, setelah 72 jam kita download. Nah, ini dia linknya, baru tekan ini, tekan download. Siap. Kalau udah, nanti dia akan terdownload di bawah, lihat di bawah. Siap. Nah, ini soal lagi, ini kita cancel lagi. Siap. Dan kemudian di file IM ya, file IM. Nah, file IM ini teman-teman cari tulisan download juga, creating download link. Nah, ini dia filenya. Siap. Nah, ini iklan, abaikan ya, yes, abaikan. Nah, jadi masuk ke sini, teman-teman lihat bagian sini, klik here to download. Nah, jadi ini bisa nanti 8 jam lagi muncul kalau kita mau download lagi. Oke, kita klik untuk IP kita. Caranya untuk mengatasinya, teman-teman silahkan pakai VPN. Nah, di sini ini masih iklan, kita tutup aja, klik lagi sampai dia bergeraknya agak berat. Nah, ini dia muncul. Nah, jadi dia di download. Kita soal lagi, kita cancel. Oke, kita tutup, ini kita tutup. Nah, jadi gampang ya. Kemudian di let's upload ya, let's upload. Siap, let's upload. Di sini ya teman-teman, lihat di sini ya, cari tulisan downloadnya. Nah, ini sudah di download 6000 kali ya, banyak ya. Nah, ini download. Siap. Kalau udah di download, teman-teman cari nih tulisan downloadnya. Ini klik kanan bisa juga kayaknya. Download. Oke, siap. Nah, nanti dia akan mendownload direct ya. Dia akan langsung mendownload. Let's upload. Ini agak lama, berarti servernya ini berat ya. Walaupun ini unlimited cloud, jadi cloud storage, jadi seperti itu, klik aja download. Nah, kemudian langsung lagi di Rachati. Kemudian Rachati. Nah, jadi Rachati itu seperti ini. Teman-teman klik di sini, di sini. Mana dia? Nah, download. Download. Nah, ini iklan, abaikan iklan, download. Kemudian kita dibawa ke sini lagi, download sekali lagi. Nah, iklan abaikan, kita download. Nah, ini starting your download ya. Oke, siap. Ini masih berputar-putar untuk mengambil datanya, mau di download ini ya. Nah, ini MMD5, size nya segini, Windows Selection Operation System.
Nah, nanti teman-teman tunggu aja dia sampai terdownload. Siap. Nah, kemudian di solid file. Solid file. Di sini mana tahu tadi udah terdownload nih, kita lihat dulu mana dia tadi. Nanti. Nah, ini pertama teman-teman klik download ya, klik download. Siap. Nah, di sini thank you for downloading. Jadi gampang ya yang ini ya. Gampang banget. Yang ini ya, gampang banget. Nah, ini terdownload dia yang tadi. Kita cancel aja yang ini nih, terdownload solid file. Nah, itu gampang. Kemudian di zip share. Zip share. Ini zip share yang paling enak ya. Nah, ini tinggal klik download. Nah, sampai dia berat. Nah, kalau ini udah terdownload nih, pokoknya klik aja dua kali, klik 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 sampai dia terbuka ini. Nah, kemudian yang terakhir itu di G Drive. G Drive ya. Oke, siap. Nah, di G Drive ini teman-teman lihat di sini ada tulisan direct download, di download. Nah, tapi kadang di G Drive ini kita nggak bisa copy langsung ke IDM ya, apabila nggak di login kan, karena dia kadang dia personal gitu. Nah, jadi seperti itu cara mendownload di Mega, Upload Center, File IM, Let's Upload, Rakati, Solid Files, Zipizer, dan Google Drive. Jadi masih banyak lain yang lainnya, cuman di sini yang disediakan ini. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat cara ini dan teman-teman bisa mendownload dengan happy. Bye-bye.